Pagi kami sudah rapat di Kodim jam 9 pagi dan dihadiri oleh 85 orang. Ada perwakilan dari TNI, Polri, termasuk dari unsur non-TNI Polri. Slide lanjut. Khusus untuk kegiatan, yang pertama kami sampaikan untuk kegiatan pengibaran bendera. Kami merencanakan untuk inspektur upacara. Berkenan dapatnya nanti Bapak Gubernur menjadi inspektur upacara. Kemudian cadangannya adalah Bapak Wakil Gubernur. Ini semuanya belum ditentukan, nanti mungkin di forum diskusi bisa dibahas kembali. Menjelang peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-72, pemerintah Aceh menggelar rapat bersama dengan Kodam Iskandar Muda, Polisian Daerah Aceh, dan berbagai unsur terkait lainnya di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Kamis 3 Agustus 2017. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansa dan dihadiri oleh perwakilan Kodam Iskandar Muda dan Polda Aceh, Sekretaris Daerah Aceh, dan sejumlah SKPA dan lembaga terkait lainnya. Dalam arahannya, Nova Iriansa berharap acara peringatan HUT RI ke-72 berjalan lancar dan seluruh kegiatan baik menjelang dan pasca HUT RI ke-72 dapat dipersiapkan sebaik mungkin. Nova menghimbau kepada seluruh panitia agar dapat bekerja maksimal agar seluruh kegiatan HUT RI ke-72 berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Sementara itu, Sekretaris Daerah Aceh Dr. Andes Dermawan MM selaku Wakil Ketua Panitia Pelaksanaan HUT RI ke-72 menyampaikan bahwa panitia sudah mengadakan rapat persiapan pertama sebelum surat keputusan Gubernur Aceh tentang kepanitiaan dikeluarkan.